Ini kitab Hidayatus Sibyan muka surat 19. Baris yang ke-9 daripada bawah. Baris ke-9 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ketiganya, ketiga daripada 7 syarat tahiyah akhir. Mualat antara segala kalimahnya. Kalimah tahiyah akhir. Ketiga. Keempatnya, memperdengar akan dia, akan tahiyah akhir kepada dirinya. Ketiganya, mualat antara segala kalimah. Keempatnya, memperdengarkan diri akan dia, akan tahiyah akhir kepada dirinya, diri seseorang. Mualat aja. Mana tertib? Mualat je. Tertibnya mana? Cuba tengok di syarat Fatihah dahulu. Hak syarat Fatihah. Di muka surat 17 yang keempat dan bawah. Paslon bermula baca Fatihah iaitu 10 syarat. Pertamanya dibaca akan dia dengan bahasa Arab. Keduanya dengan tertib antara segala kalimahnya. Ketiganya dengan mualat padanya. Keempatnya memelihara segala huruf. Keempat melihara segala huruf. Kelima melihara tasydid. Keenam dia panjang tu. Jadi kedua tertib, ketiga mualat. Ada tertib, kemudian mualat. Tengok syarat, 7 syarat tahiyah akhir. Ketiga mualat. Tertib mana? Tak ada. Syarat yang pertama dengan bahasa Arab. Syarat yang kedua, tahiyah akhir ini pelihara akan segala hurufnya dan segala tasydid, segala kalimahnya dan segala tasydidnya kena pelihara. Huruf kena pelihara. Di antara huruf contohnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Wa asyhadu an la, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa tu yang ketinggal. Kan orang azan kan, orang iqamah kan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak ada wa. Ada ni. Orang iqamah, orang iqamah. Orang iqamah, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ke wa asyhadu. Wa asyhadu. Kalau koma, kalau bang tak ada dah. Oh, koma ada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bang. Azan tak ada wa asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak ada wa. Tapi dalam tasyahud akhir wa tu kena ada. Itu hak wajib, itu hak wajib. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam kitab dia peringat tu. Hak waw kena jaga. Wa asyhadu tu. Hak dalam azam memang tak ada waw tu. Itu maka pelihara huruf. Kemudian yang sesetengah minggu lepasnya, hak at-tahiyyatu lillah. Ada. Huruf alif selepas lam yang kedua. Alif, lam, lam, alif, ha. Ada ni. Lepas lam yang kedua ada alif. Sebab itulah Allah alif lam lam ha. Atas lam tu dia buat tasydid, dia buat tu patah, patah kita panggil. Tu alif cek tu. Tu alif tu.
kau sekarang panggil benda. Kita dulu panggil patah-patah gitu dia. Sekarang tasdik. Kalau bagi hatah dia gini. Ni tasdik ni, nah, dia ada tu. Awak cacang tahu dia. Itu alih. Mana apa tu? Lepas lam ada alih. Faham tak? Bila lepas lam ada alih, ha, kena mak situ, kena panjang. Panjang kodoh dia lah. Kalau dia pendek, lah. Lah. Ha, tak ada alih. Ada ni. Ha ni. Tasya' akhir. At-tahiyyatu lillah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ha ni. Ujung lelaki duduk tu. Ha, kena jaga tu. Jangan pendek. Kalau wiri sembahyang kau, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu wiri sembahyang. Kalau tak ada alis itu, tak ada pahala. Itu bak sunat. Oh, ni kita bicara hok rukun kauli. Rukun kauli. Membaca tasya' akhir, wajib kena pelihara dia punya huruf. Kalau pendek saja hilang satu huruf. Ini hukum pekoh. Bukan kita bicara hukum tajwid. Hukum pekoh ni. Kemudian wajib pelihara tasydid. Tasydid kena pelihara. Melainkan tasydid hok idgham. Idgham bi gunnah pun tasydid juga. Muhammadar Rasulullah. Ashhadu alla. Ashhadu alla. An la. Muhammadan Rasulullah. Ada ni. Tapi kita baca dengan ashhadu alla. Ha, tu tasydid tu. Ha, tu kalau tidak tasydid, pandangan muktamad tak batal. Sebab itu bukan tasydid asal. Itu tasydid idgham. Kalau baca satu-satu, ada tasydid ke tak? Tak ada. Ashhadu an la ilaha illallah. Ha, an la. Ha, kalau baca susuti, tak nak baca susuti. Tapi nak ceritanya, tasydid atas lam tu idgham. Bukan tasydid asal. Jadi kalau dia dipanggil faqul idgham dia panggil. Dia tak tasydid kan. Atah lam, atah ra Muhammadan Rasulullah. Apa nama muktamadnya tak batal lah. Badan ni. Pada orang yang kata batal tu. Ha, hok nak kena jaga betulnya tasydid hok asal. Hok tu nak kena jaga betul lah. Sebab tasydid menepati dua huruf. Ketiganya, mualak antara segala kalimahnya. Mualak, tertib tak ada. Mualak, hak wajib. Tertib ketika membaca tahiyyah akhir, sunat jua. Oh, tertib sunat. Dan kalau baca tanpa tertib, tak ada perkara sunat. Duduk tasya' akhir, duduk je. Ashhadu an la ilaha illallah. Akak jari. Allah awal dia akak jari. Ashhadu an la ilaha illallah dah tu. Sunat akak jari kan. Illallah. Ha. Hamzah illa tu. Hamzah illa. Illa tu angkat jari. Kita akak jari di hujung lah. Sebab dia ashhadu tu di tengah dah. Dah ni. Duk tak syuk akhir je. Ashhadu an la ilaha illallah. Akak dah. Allah. Awal dia. Ha? Ni. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau dia sebelah takut tu. Takut dia ngamuk. Takut dia ngamuk. Dah?
dia ni. Ha. Dua dia tu. Tak makan obat ataupun lebih dua obat. Ada ni. Dah. Apa ni dah lah. Asyhadu tu akak jari tu. Awal-awal. Kita buat astahiyah. Di illallah lah akak jari tu. Ha, nak kata mana? Ha. Dah dia makan apa? Balik belah. Ha, tukar bimbo lah orang kita. Ha? Balik belah. Gitu. Ha? Balik belah. Ha? Dibalik, dibelah. Gitu. Dah balik belah. Tukar bimbo. Oh, dah tahu baca kok mana dulu, mana kemudian ni. Mana apa itu? Dia tinggal tertib susunan. Ha, tertib sunat. Tapi jangan buatlah tertib tu sunat. Orang akan baca ikut tertib. Tapi tertib tu sunat, bukan wajib. Ha, tertib baca ayat apa tu wajib. Oh tu sebab tu ayat Quran. Ayat pertama, ayat kedua, ketiga. Sampailah ayat yang ketujuh, Fatihah. Ha, tu nak jaga tu tertib. Oh tu wajib, tu syarat Fatihah. Ha, ni, ketika baca tasyah akhir ni. Tertib sunat mualak yang wajib. Tertib sunat mualak yang wajib. Ani timbul tertib mualak, tertib mualak eh. Tertib mualak pergi kepada jamak takdim, jamak takhir. Tertib mualak pergi pada mandi wajib. Ha, tempat tak biasa kau menganga kawan nak jawab. Tempat tak biasalah tempat kau. Hok kena uji sama dia tahu lalu dah. Ha, dah. Bicara bab wuduk, tertib wajib, mualak sunat mazhab Syafi'i. Tertib sunat, mualak wajib mazhab Maliki. Tertib wajib, mualak wajib tika berwuduk mazhab Hambali. Tertib sunat, mualak sunat tika berwuduk mazhab Hanafi. Ha. Puah-puah cara wuduk, ha, tertib mualak tika mana wajib. Mana yang wajib, mana yang sunat. Kalau tempat baru tu kau Allah lah. Tak jawab. Ha. Mana-mana wajib. Tertib dengan mualak. Mana wajib, mana sunat. Susah nak jawab. Dan sebab apa? Sebab mana ada tertib. Mana wajib satu anggota. Cari juga. Cari juga. Barang tak ada. Tak ada tertib ni wajib ke sunat. Tak ada tertib. Sebab apa? Sebab mana wajib satu anggota saja. Berwuduk ada empat anggota bawah ada tertik. Temung dua anggota muka datang apa ada tertik. Mana wajib satu tubuh bukan bukan banyak anggota mana ada tertik. Oh, wajib ke sunat? Wajib ke sunat? Susah nak jawab. Itu terak. Ada main tertik mualak. Fatihah tertik wajib. Mualak wajib. Tahiyat akhir tertik sunat. Yang wajibnya adalah mualak. Yang wajib adalah mualak. Mana apa mualak ni? Maknanya antara satu-satu kalimah yang kita baca datang akhir tu hanya berhenti qada bernafas sahaja. Tak boleh berhenti lama. Dan dia baca tahiyat akhir separuh dia berhenti. Sebab dia perhati dengar. Apa ni orang panggil ke tanah ni? Dia perhati dengar. Macam ada orang panggil beri salam. Beri salam depan rumah dia ke? Beri salam depan rumah sebelah dia? Kan ni kadang-kadang kan? Rumah dekat-dekat ni beri salam susah juga. Beri salam tu rumah kita ke rumah sebelah? Kita tengok, rumah sebelah beri salam. Masa tayat akhir ni, sedang-sedang baca tayat akhir, bunyi awi salam. Kita pun berhenti baca. Berhenti baca depan rumah kita ke depan rumah sebelah awi salam ni. Dah muka kan hari-hari ni. Itulah, apa tu? Tu, atau barang tu. Apa tu? Ha? Apa dia? GNT. Hari-hari dia ni. Oh, beli hari-hari. Tak tahu. Kita pun perhati dengar. Dia perhati dia berhenti baca, dia berhenti baca.
Tak ada ni. Dia tak boleh sambung balik. Dia kena ulang semula daripada awal. Putuh mualak. Putuh mualak. Tak ada ni. Sebab dia berhenti lama. Dok batal semayang. Tapi semayang dia sudah terganggu. Khosyok dia sebab dia perhati benda lain. Tapi dia bincang batal. Dok semayang dia tak batal. Dia berhenti baca tu. Dia kena ulang balik. Sebab apa dia sudah putuh mualak? Ataupun dia sedang-sedang baca patih, dia berising. Dia berising. Dia berising ni, dia pun kata, Alhamdulillah. Putuh mualak. Putuh mualak. Ada ni. Jadi lidah kita ni kan, dia kadang-kadang terlacur. Bersing je, Alhamdulillah. Dia mana pula? Tak pula, terlancar. Terlancar mana? Dia otomatik. Bersin je, Alhamdulillah. Ketika bersin tu, kita sedang baca tahiyat akhir. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bersin. Dia pun, Alhamdulillah. Hak kita baca dah sebelum tu, kena ulang balik. Putus mualak. Sama juga. Kalau kita sedang baca patihah. Kita sedang baca patihah, kita bersin. Kita pun, Alhamdulillah. Putuh mualak patihah kena mula daripada awal. Kalau kita sedang baca surah, kita bising, katalah Alhamdulillah. Sambung surah tu. Ada ni. Ketika kita sedang sujud, tak ada sujud, kita bising, katalah Alhamdulillah tu. Sambung tasbih sujud. Kita sedang duduk antara sujud, Rabbi firli warhamni wajiburni, bersing. Kita kata Alhamdulillah. Lepas tu kita sambunglah balik. Tak ada apa tu. Tapi ketika patihah, kita tahiyat akhir, hak rukun kauli tu, wajib kena pelihara dia punya mualak. Mualak kena jaga. Jangan kita putuskan mualak dengan zikir. Subhanallah, sunat zikir tu. Kita bersing walaupun dalam sembahyang, sunat kita kata subhanallah. Sunat walaupun dalam sembahyang. Kata subhanallah, dia kena dengar di telinga. Tapi jangan kata ketika sedang baca patihah. Jangan kata ketika sedang baca tahiyat akhir. Kalau terkata juga, putuh mualak patihah, putuh mualak tahiyat akhir, wajib kena ulang balik. Tak ada batal pun, wajib kena ulang balik sebab dia putuh mualak. Mualak turut-turut ni kena jaga. Ketika membaca patihah, sekarang dia bicara, ketika membaca tahiyat akhir, syarat yang ketiga daripada tujuh syarat. Keempatnya, keempat daripada tujuh syarat membaca tahiyat akhir, memperdengarkan akan dia akan tahiyat akhir kepada dirinya. Wallahu a'lam.